Inilah dia puncak Gunung Luang yang digembar-gembur kan. Okey, Ustaz Azrin, Basan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini saya mengulang kembali detik-detik kejayaan mendaki Gunung Luang, ke puncak Gunung Luang. Tapi kan, ni saya nak cakap terus terang lah. Saya tahu kan saya turun. Saya memang tak nak naik lagi, tang. Memang dah taubat lah nak naik. Sekali naik juga itulah orang kata apa, tarikan aura gunung. Izin ya. Okey. Okey, itu Hasan. Ya ke. Makan penat ni. Okey, Syah, Hasan. Saya nak explain banyak sebenarnya. Okey. Baca cincin. Cincin. Oh, saya tunjuk. Cincin. Pacak gigit tadi. Macam mana perasaan sekarang? Dah sampai puncak? Alhamdulillah, okey. Syukur sangat-sangat sebab puncak. Memang sejuk kat sini. Tapi kejadian lagi, kalau hujan lagi sejuk. Lepas ni saya rasa macam nak repeat lagi lah kalau untuk training lah. Tapi sampai pacak je lah. Tak sampai sini. Okay. Best. Okay. Belasan. Alhamdulillah, sampai juga ke puncak Gunung Luang. Memang ni first time sampai lah. Okay. Biasa. Penat memang penat tapi balui. Okay. Eh lah. Sambil air ni. Air untuk masak. Alhamdulillah. Ini kan? Saya sampai juga di puncak Luang. Setelah mengharungi pelbagai penat. Pancit sikit waktu nak naik. Pancit ke? Sebab lapar kan? Tu. Tak pancit macam saya cakap dia. Pancit sebab lapar. Okay. Jadi inilah dia puncak Gunung Luang. Ditandakan dengan Beirut. Beirut, ya. Beirut. I don't know why they call this thing Beirut. This thing is called Beirut. How spell? B-E-I-R-U-T. Really? Yeah. Beirut. Yeah. Okay, botol dia. Okay, Cik Guzul, Hasan. Ini sebenarnya masih bertenaga lagi. Kalau ada puncak lagi satu, Allah saya tak pasal. Then naik ayo lagi satu. Sebenarnya Cik Guzul macam apa? Kecewa pasal ini je katanya. Inilah puncak Gunung Luang yang digembar-gembur. Boleh buat call tak? Boleh. Tapi, alhamdulillah sampai hari ini dengan selamat. Rasanya dengan kelajuan berapa kilometer sejam? Dari mana durian ni? Durian tak ada. Sayang. Ini kali kita durian kat sini. Terbaik kali ni. Mengulangi kejayaan tahun 90-an. Kat mana? So, kita grab the phone now.